Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Samsul message ajak bincang, kata Putri Sarah. Kuala Lumpur, pelakon Putri Sarah Liana mengaku suami Samsul Yusof menghubungi dan mengajak berbincang mengenai tuntutan cerai. Bagaimanapun, Putri Sarah berkata perbincangan belum dapat dilakukan. Berikutan masing-masing sibuk dengan jadwal penggambaran. Samsul ada hantar message menerusi aplikasi WhatsApp untuk ajak berjumpa dan berbincang, tetapi saya tidak jawab. Ditanya apakah sudah bersedia berdepan proses panjang tuntutan cerai, Putri Sarah enggan memikirkan perkara itu. Sebaliknya, katanya, dia lega urusan tuntutan cerai lancar. Saya tidak kisah jika kes ini berlarutan, namun apa yang penting, saya lega karena sudah memfailkan tuntutan perceraian. Apa yang penting, kita mulai.